dibetulkan dulu. Nah. Oke, assalamualaikum. Ah, sedulur Garasi Barbershop. Malam ini season Ya kan? Belajar lagi atau kursus lagi. Nah, ini kan udah kelihatan untuk jam malam. Ya, Hari ini kita juga sini, malam ini juga sini, kita sini, belajar nah, ini tinggal narik nyukur. Siang tadi belajar nyukur, sekarang nyukur. Belah. Yang nyukur kali ini ada Mas Ian yang dicukur Bapak. Bapak siapa? Ahmadi. Ahmadi. Semangat Mas Ian. Dari sini dulu tarik ke depan. Dan yang mendampingi adalah Mas Wid. Jangan minggring-minggring, oke? Okay? Ya, jangan minggring-minggring. Dan delawer. Mas Ian semangat. Oke. Okay. Seperti ini ya, namanya jam malam ya. Kalau ketinggian Pak Ahmadi agak melorot sedikit. Nah, gitu. Tidur enggak boleh. Ya, kita belajar parting dulu agar tahu mana rambut atas, rambut bawah. Diikuti prosesnya ya Mas Ian biar paham. Soalnya kalau kita tergesa-gesa nanti secara pemahaman kurang. Gitu ya Mas Ian. Halo, fokus kayaknya. Biasa ngobrol enggak jawab ini. Ambil, tarik, cepet. Yang penting tahu Mas Wid antara atas dan bawah. Fokusnya kan itu. Ya. Ini jam berapa? Jam 8 kurang 9 kurang 10 menit. Kursus jam malam. Insyaallah ke depan juga ada kursus jam malam khusus untuk yang masih beraktivitas kerja di siang hari. Mantap. Yang dimasukkan kannya yang tidak ada giginya. Nah, sip. Cerdas. Sisirnya jangan taruh itu. Jangan ditaruh tempatnya orang. Mati-mati malah ketawa. Tidak apa, siap. Set. Ini aja, ini biar mantap. Jepitmu kok aneh lagi. Ini, nyepitnya gini. Jadi jempol untuk, nih, jempolnya yang untuk ngecet. Ya. Ini pegangnya, jempolnya di atas. Nah, mantap. Ambil set chip. Itu enggak apa-apa. Lanjut sampingnya. Nah, ini. Iya. Ini. Ya. Sama. Nanti dibenerin. Enggak apa-apa, wajar masih pertama kali marting. Dari belakang dulu. Set. Kalau ini kan ada bekas-bekas sisir. Jika kita ngambil salah satu di biak, istilah bahasa Arabnya, oh, di biak, di belah. Ya belah. Set, nah, set. Kita ambil salah satu. Kira-kira sama dengan ini, kira-kira di daerah mana gitu. Kutunya, Pak, lagi ada kutunya.
Setelah itu ditanyakan ke pelanggannya, tadi udah ditanyakan kemarin buatnya apa? Baik. Taper. Sepatu yang digunakan apa? Satu dan? Dua. Sekarang ambil sepatu dan clippernya. Oke, seperti itu kegiatan kursus malam. Kita tutup. Yang mau kursus bisa menghubungi di kontak di deskripsi atau bisa langsung ke garasi Barbershop Bekasi. Untuk yang di Bekasi, di Magelang juga ada, insya Allah bulan depan juga ada di Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.